belajar tentang mata uang ya. Coba kita lihat di sini. Mata uang. Bentar. Nah, ini dia. Mata uangnya Indonesia. Namanya apa, Nak? Rupiah, Bu. Wah, biasanya kalau masuk sekolah dapat uang jajan toh? Rupiah. Ya, ini dia mata uang kalian yang biasanya kalian gunakan untuk jajan. Uang Indonesia. Ini mata uang Indonesia. Apakah di sini ada anak senja? Anak senja. Ya, apakah ada yang senang jajan? Iya. Ada. Saya. Ya pasti. Saya. Semuanya kita jajan, Bu. Ini kita. Biar suaranya burung terdengar. Ayo Noah, kelihatan dong Nak, kelas-kelasnya di sini. Wah, terus dihapus Noah. Oke, kita lanjutkan. Oke. Aku lagi belum jajan-jajan, kicinya dipakai. Ya. Nah, ada mata uang pecahan kertas. Ya, dicoba. Yang biasanya kalian gunakan untuk jajan pol-polan sampai berapa? Biasanya 5.000. 10.000 saja. 50.000. Ini kalau pecahan uang kertas ada berapa saja ini? Nih, coba dilihat. Ada uang baru kan 75. Ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000. Nah, ini edisi yang terbatas. Ya. Terbaru itu. Apakah di rumah ada yang punya uang ini 75.000? Punya. Semoga enggak putus-putus di kalian.
kalian. Aku udah kerjain semua PR-nya yang mata uang. Ya, sebentar ya, gantian dulu ya sama Bu Ruli ya. Oke. Oke. Ya, yuk. Uang digunakan sebagai alat tukar. Nah, nih lihat nih gambarnya. Ini biasanya kalau kamu jajan ya toh. Jajan apa ini? Di Alfamart apa Indomaret ini loh, ya. Nanti kalau jajan kasih kamu dapat jajanmu Alfamart ya. Indomaret. Nah, itu namanya apa? Sebagai alat tukar, ya. Lalu kita akan belajar cara menulis mata uang rupiah. Coba perhatikan di sini, lihat layar kalian masing-masing. Ya. Oke. Mohon maaf, menggunakan buku paket karena Bu Ruli ini dari rumah, ya. Buku paketnya ketinggalan di sekolah, oke? Yuk, kita lihat sini dulu. Nanti Bu Ruli kasih ini PPT-nya ke kalian, ya. Yuk, kita lihat di sini cara menulis mata uang rupiah. Siapa yang sudah tahu? Aku. Kakak gimana? Gimana, Le? R. R-nya besar, R-nya P berapa? Ya, kasih spasi kalau di komputer, kalau tempat kalian yuk kasih jarak dikit. RP biar ini. Sesuai sama ininya. Dikasih lagi. Itu nulisnya. Oh, bisa? Gitu. Bisa. Iya, begitu nulisnya, ya. Iya. Ya, atau gimana? 500 rupiah. Gitu nulisnya, ya. Bisa? Sudah. Bisa? Ya. Sudah? Sudah. Paham yang ini? Paham. Nah, lanjut ya. Oke sih. Sekarang Bu Ruli mau tunjuk. 5.000. Kesukaanku 5.000. 5.000. Dengar suaranya Bu Ruli, ya. Uji mau tunjuk. Kalau enggak disebut namanya jangan ngomong. Iya, itu siapa itu yang ngomong? Yuk coba yuk jawab yuk. Aku. Aku. Siapa namanya? Aku. 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 Yang mencari satu-satu siapa yang berbicara aku. Aku. Coba lihat. Cek sebentar, Bu Ruli mau tunjuk aja deh. Adam, kelas 2C. Adam. 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 Tulis. Coba mic-nya dipencet, Nak. Ya, Bu. Ya. Nah, sip. Makasih, Bu. Nah, ini 5.000 nulisnya bagaimana tadi, Dam, Adam? Dam, mana Dam? Ngekek, kapok. Mana tulisnya, Dam? Adam bisa mencoret ininya? Atau mau dituliskan dulu ya, Dam, yang apa namanya, yang ngomong tulisannya gimana? RP-nya di. R-nya di, P-nya di. Caranya. Oh, dia jadi. Ya, emang, nih. Iya, caranya. Bu, aku lupa, aku 2C apa 2 apa ya? Cara nulisnya belum bisa, Bu. Oh, belum bisa, nge. Coba disebutkan, Dam. Apa dulu yang dituliskan, kayak punya Bu Ruli tadi. Nih, coba contohnya. 500. RP 500. Mulut. Coba, kalau ini, coba ada ngomong RP gitu. R-nya bisa. Terus P yang kecil. 5.000. 5.000. RP, sip. RP. Ini, Dam. RP 5.000. Ya, aku gak bingung, Bu. 0.00. Ya. Tapi kalau ribuan, titiknya di mana? Titiknya ada 3. Ya, 3 setelah 5.001. 5, 3. Kasih titik. Nah, gitu. Yang lain memperhatikan bisa ya? Bisa. Sip. Suruhnya nulis. Suruh 57, kelas 2B. 2B. Apa ya? Suruhnya.
100.000 itu di nolnya ada 5. Ya, ya. 1 juta nolnya ada 6. 1 triliun nolnya ada 7. Ya, sebentar ya. Orang. Davin. Min, mic-nya dipencet bisa, Vin? Oke ya. Ya, sip. Yuk coba, Vin. 10.000. Pinter. Terus terakhir sendiri kasih 0.00 0.00 ya. Bukan kosong itu kosong ruangannya kosong. Ya. Betul, kosong itu kalau gelas ruangan itu kosong. Kalau angka berarti 0 en 0. Ya. Kenapa nak ganti sama aku? Bentar guru. Oh, jangan yo. Jangan yo. Noah mau tulis sendiri apa mau? Apa? Aku udah tulis. Ngomong kayak tadi. Aku udah tulis semuanya, Bu. Di kupasnya mati. 2E. Ya. Sekarang yang di PowerPoint dulu, Noah. Umur bareng sama temennya. Biar temennya lihat ya. Ya, nomor 37 ya, kan. Ya, nomor 37 ya. Kan. Aku udah tulis semuanya. Di sini dulu, Noah. Ya. Coba Noah ikut yang di sini dulu. Ada 200 dan 100. Berarti di sini ditulisnya berapa, Noah? 200 dan 100 ditulisnya jadi 300. Ya, betul. Nulisnya gimana? Kosongnya ada 2. Nah, pakai apa dulu tadi? RP? RP 300. R-nya besar apa kecil? R-nya besar. 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 Terus? P besar, kecil. Ya, RP. P-nya kecil, pinter. Kevin, ya. Terus ini berapa? 200 tambah 100? 300. Rupiah. 300. 3, 0. 0. Ya, tidak pakai titik. Karena ratusan. San. Belakang sendiri kasih apa? 0. Jadinya jadi ditambah 0 lagi. Yeah. Kalau ditambah 0-nya 2 nanti hasilnya 1.000. Wah, ya. Coba sekarang gantian lagi. Bu Ruli balik lagi. Sekarang kelas 2B. Meili. Halo Meili. Yo, ini halo. Chat yang baru ya. Loh, ini masih ada titik-titiknya. Ini berapa Meili? Dua. 2.000 sama 500 jadi berapa? Jadi 2.500. Terus nulisnya gimana? RP. Yuel bisa bantu? Yuel bisa bantu? Gaby bisa bantu? Gaby? Kelihatan di layarnya Bu Ruli, Gaby, Meili. Gaby bisa membantu Meili? Ini diisi berapa? Habis RP, angka berapa Gaby? Oh, enggak dengar. Siapa yang bisa membantu, nak? Ini tulisnya gimana? Siapa yang berani? Oh iya, ini yang tulisannya kelas 2 ini. Bajunya kuning. Namanya siapa ini? Cica. Ya, kelihatan tulisan.
ditanya 2500. Wah, pinter, siapa itu tadi yang bersuara itu namanya? 2500. Wah, pakai apa dulu? Sebelum 2500 pakai apa dulu? Dua, tiga, titik, Bu. 0 apa kosong? 0. Kosong. 0. Ya. 2.500. Nah, belakang sendiri pakai koma. Koma 0. Tadi ada dua cara menulisnya. Ya, lupa atau tadi? Atau gimana? Koma. Atau 2.500. Kopi. Oke, sih kamu ngomong terus. 2.000. Iya, ya. Tulisannya enggak pakai Y. Tulisannya bukan rupiah tapi rupiah. Ya. Bacanya rupiah. Rupiah. Ini anak senja pasti bisa nih ngitung yang ini. Anak senang jajan. Yo, Bu Luli minta siapa ya? Siapa ya? Afina. Afina. Coba mic-nya dipencet nah, Afina. Gambar mic di bawah. Ada? Dipencet gambar mic. Ini tulisnya di mana? 15.000. Benar. Maaf ya, Bu, tadi HP-nya itu. R besar, terus gimana? Bukan A. Bukan. Ya, Noah. R kecil. Tadi HP-nya error. Maaf ya. Ya. Yo, Vina lanjutkan, Nak. R besar. Kayaknya huruf kah? Ya, aku kamu enggak tahu. Apa? Titik. Titik 0-nya berapa kali? Ya. 0. 3 kali. 3 kali. 1 2 3. Kasih belakang sendiri. Koma. 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 Kok pinter koma 0-0. Atau mana nulisnya? 2.000 rupiah. Atau 59 rupiah. 15 titik. 0-0-0. Rupiah. Ya, betul. Bu. Bu. Kok kayak apa yang coret-coret dia warna emas itu? Saya yuk dihapus yang coret-coret. Bu, bentar. Tadi dalam ada nganu, apa namanya, mati lampu. Jadi ini saya nggak bisa mengikuti pelajaran. Oh ya, nggak apa-apa. Ini direkam layar sama Bu Ruli, nanti di-upload ke YouTube. Ya. Oh, enak. Jadinya YouTuber kah? Aku YouTuber. Aku YouTuber. Ya, lanjut lagi. Masa YouTuber? Tunggu dulu. Ya. Lagi ditulis. Sudah? Sudah belum? Lanjut ya. Oke. Oke. Irfan sudah belum, Nak? Irfa, sudah belum? Belum. Tulisnya. Oh, sudah. Yo, lanjut yuk. Yo, lah ini. Urutan mata uang kertas dari yang terbesar sampai yang terkecil. Satu, dua, tiga, empat,
10.000, 5.000, dan 2.000. Oh ya, siapa itu tadi? Coba yang berani sebutkan namanya coba. Bu Ruri, saya siapa, kelas berapa? Saya Davin, saya jadi dua. Saya Wita menjawab. Vita Bu, kelas C. 50.000. 50.000. 10.000. 5.000 dan 2.000. Saya Bu. 200. Kita ikuti bersama-sama dulu yuk. My life. RP. 150. Eh pakai koma 00 ya. Ma. Terus RP. 20.000. 20.000. Koma. Lalu 00 RP. 10.000. RP. 10.000. 10.000. Bu, tulisnya di tematik 2E apa di buku biasa? 2. Oh, ini nanti ditulis di buku biasa, Juneo. Oh. Ampi nanti Buruli berikan ininya, PowerPoint-nya ya. Biar Juneo bisa. Dua-dua. Eh, kok hilang? Teman-teman nanti juga bisa melihat. Eh, ngerjain, Mbak. 2.000. Gimana? Tunggu dulu. Oh, tunggu dulu ya. Kelihatan enggak? Buruli besarkan ini loh. Kita tematikin ya, Ci. Albert. Yang kuning hitam. Nah ini ya ini deh. Jadi 100. Bukan mata. Sudah tulisnya? Iya udah deh. Bagus. Sudah belum?